Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku, mari kita lanjutkan tadarus kita. Pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 261. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سمابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم Sadaqallahul Adzim. Anak-anakku, setelah kita menetapkan hati beriman kepada Allah, maka Allah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang infak. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebulir biji yang ditanam lalu tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 bulir padi atau biji. Oleh karenanya orang yang menginfakkan harta di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dilakukan atau yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut atau tidak riak, tidak sombong, tidak menyakiti orang yang kita beri infak, maka mereka akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka itu tidak akan ada rasa takut pada hati mereka, juga tidak ada kesedihan. Maka dengan perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diberikan yang diiringi dengan tindakan menyakiti. Jadi anak-anakku, kalau memang Anda belum punya harta untuk diinfakkan, maka jangan menyakiti orang lain. Jangan memberikan kesedihan orang lain. Ada satu kata hikmah yang luar biasa. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan, maka jangan membuat kesedihan. Mari berdoa, semoga Allah menjaga kita, memuliakan kita, memberikan harta kepada kita, sehingga kita bisa berderma dengan sesama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, limpahkan kecukupan harta kepada kami. Ya Allah, limpahkan kekuatan kepada kami sehingga kami dapat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan
keluarga kami, menjaga kehidupan keluarga kami, dan kami berkecukupan untuk bisa saling berbagi kepada sesama kami. Ya Allah, berikanlah kekuatan agar kami tidak menyakiti hati orang lain, tidak menyakiti sahabat-sahabat kami, dan sehingga tidak merusak infak kami. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.